Okay, so sekarang ni Nazrul nak cari barang untuk letak atas meja. Lapik bila kita makan apa semua kan, meja makan. Untuk ruang makan pun Nazrul just buat simple. Okay, so untuk pengetahuan apa, kita tak boleh letak dekat sini, kita kena letak dekat sini. Jom kita balik dan kita start deco. So deco bersama Naz, so let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel AI Nazrul pergi kedai beli kismis. Nazrul yang mana? Nazrul yang manis. So, orang pernah tengok kan video yang sebelum ni, Nazrul pergi beli barang rumah apa semua. Dan Syami pun dah buat video unboxing semua. Tapi tak cukup lengkap kalau kita tak dekor rumah. So, disebabkan rumah ni rumah kosong, so Nazrul pun macam ish, nak buat decoration lah untuk rumah ni. Kita buat dekat bahagian ruang tamu, dekat dapur. So part-part yang mana kita boleh buat, kita akan buat, okay? Sebabkan kita dah beli barang apa semua dan baru sikit beli barang, tapi kita akan mulakan decoration kita. So sekarang ni hampa dalam rancangan Deco bersama Naz. So let's go guys. Okay, so sekarang ni kita nak dekor macam mana? Kalau hanya barang perabot tak jadi. So, kita akan pergi beli dulu barang macam pokok-pokok macam tu, ataupun poster-poster ke apa semua. Baru kita boleh start decoration kita. So, tak nak ambil masa, jom kita pergi beli barang dulu. So, let's go geng. Okay, so ni pokok-pokok ni macam okay. Kita akan letak kat tepi-tepi ke. So, sekarang ni Nazrul nak cari yang pokok kecil-kecil untuk kita letak dekat atas kabinet TV, and then meja dekat depan TV tu. So kita masuk belah-belah ni dulu. Kita nak cari yang simple-simple, yang cantik-cantik je. Tak nak yang nampak serabut sangat. Okay, so sekarang ni Nazrul akan ambil pokok yang jenis-jenis macam ni untuk letak dekat atas meja depan TV. So kita akan ambil color-color macam ni lah untuk lebih estetik, geng. Sebab kita tak nak ambil warna-warni sangat, sebab kita punya konsep adalah konsep minimalist. Dia simple-simple. So kita akan ambil yang ni lah satu. Okay, okay, deco bersama Naz. So let's go, geng. Okay, now kita nak cari pokok dekat atas meja makan pula. Kita nak kosong macam tu. So kita akan ambil yang jenis-jenis macam ni. Tapi kita tak nak warna-warni, sebab apa kita akan main konsep warna putih, hitam. So tak ada warna hitam kan, bunga warna hitam tak ada. Jadi kita akan ambil yang jenis-jenis macam ni lah. So kita akan letak dekat atas meja makan. So jom kita cari benda lain pula, let's go ya. Okay, so Nazrul decide, Naz decide untuk ambil yang ni pula. Kita akan letak dekat ruang tamu juga untuk dekat depan TV. So kita akan ambil dua untuk side kiri dan kanan. So let's go gang. Okay, so sekarang ni Nazrul nak cari barang untuk letak atas meja. Lapik bila kita makan apa semua kan, meja makan. Nazrul rasa yang ni lagi cantik, lebih sesuai sebab dia sama dengan warna kerusi Nazrul. Kerusi makan warna kelabu. So jadi kita akan ambil yang ni dan kita akan letak empat side. So jom. Okay, so Nazrul nak ambil poster ni ataupun wallpaper ni lah dekat, supaya boleh dekor dekat ruang tamu dan dapur. So dekat dinding-dinding, tapi tak ada yang estetik ataupun cantik. Nazrul just nak macam warna hitam, putih tu. Ni dia more tu warna-warni. So kita try tengok ke depan, kalau tak ada Nazrul takkan belilah. Cari dekat lain, so let's go lah. Okay geng, so Nazrul rasa yang ni je Nazrul akan ambil. Selebihnya kita akan beli dekat lain, dekat tempat lain. So Nazrul tak nak buang masa banyak dekat sini, sebab apa? Kita perlu dekor dekat rumah tu geng. So jom kita balik dan kita start dekor. So dekor bersama Naz, so let's go. Okay, so korang tengok kan, Nazrul dah beli barang apa semua. Kita dah beli barang tadi dekat Kaison. Nazrul pergi dengan Syami. Nazrul minta tolong Syami untuk teman dengan Nazrul cari barang yang sesuai untuk decoration dekat rumah baru ni. Tak nak cakap banyak, tak nak cakap panjang. Sebab apa? Sebab kita video kita masih panjang untuk decoration bagi setiap part. So kita akan mulakan dengan ruang tamu dulu. Apa dekor yang Nazrul akan buat untuk ruang tamu? So jom, let's go geng. Okay, so sekarang ni dekat sini ruang tamu ni apa boleh tengok kosong. Dekat sini pun kosong lagi. Semuanya kosong. So kita akan letak decoration kita, contoh je sofa apa semua kejap lagi. Apa tengok kosong ni kan? So kita akan mulakan decoration kita yang pertama untuk ruang tamu. So let's go geng. Okay, so untuk section pertama, sofa macam ni. And then kita akan letak carpet pula kat bawah, geng. So, let's go.
Okay, so carpet pun dah ada dekat sini, and then kita akan letak sofa bag ni. Okay, so untuk pengetahuan apa, kita tak boleh letak dekat sini, kita kena letak dekat sini supaya dia DL. Sebab apa? Sebab kita nak sini, kita akan buat laluan. So kenapa saya akan letak dekat belah sana, kita akan letak belah sini. So sini dia akan jadi ruang, kan? Kalau kita akan letak dekat sini, dia penghalang untuk kita masuk kat sini lah. So dah settle bahagian sofa, kita akan letak pula kabinet TV. Syami dah beli TV tadi, so kita akan letak kabinet TV dulu. So let's go. Okay, so sekarang ni kita nak susun pula kabinet TV yang mana dalam konteks Syami tu yang kami pasang. So dah siap pasang apa semua, kita nak susun dekat ruang tamu ni untuk letak TV. So let's go. So kita dah susun kabinet TV. Apa yang saya nak cakap dekat sini adalah kita tak boleh pasang terlalu dekat, geng, supaya kabel-kabel itu senang senang nak duduk belakang, nak lalu-lalu macam tu. So kita akan letak perhiasan-perhiasan di atas meja ni. So let's go. Okay, so dekat sini Nazwa akan letak dua pokok, dan kat tengah dia akan ada TV, dan dekat sini akan boleh letak lah Wi-Fi, PS4 ke apa. So ini yang Nazwa beli tadi. So kita dekor bahagian lain pula. So let's go. So gang, inilah ruang tamu kita. Ruang tamu untuk yang simple-simple, sebab kita punya konsep adalah konsep minimalis. So yang simple, kita akan letak TV nanti apa semua. And then, dia tak boleh banyak-banyak sebab kami tak nak nampak serabut. Dan just simple, estetik itu. Cuma sekarang ni Nazwa tengah cari poster-poster untuk kita tampal dekat sini. Sebab tadi dekat Kaiso memang tak ada, sebab dia ada warna-warni. So bila warna-warni dia kacau kita punya decoration lah. Jadi Nazwa just nak warna putih ataupun warna hitam macam tu. So agak penat, geng, tapi tak apa sebab sekarang ni kita masih lagi dalam rancangan dekor bersama Nas. So kita akan dekor bahagian dapur pula, geng. So let's go. Okay, geng, so sekarang ni hampa masih bersama lagi saya untuk rancangan dekor bersama Nas ni. So tadi kita dah settle untuk ruang tamu, kali ni kita nak settle dekat bahagian dapur ataupun tempat makan. So semalam kalau pernah tengok dekat konten Syahmi, kita dah pasang, geng. Jadi kita akan dekor. So let's go, geng. Untuk ruang makan pun Nazwa just buat simple, just letak pelapik-pelapik pinggan dan letak sikit pokok supaya sedap mata memandang. So lebih berselera kita nak makan macam tu. So just simple, kita letak dengan kerusi and then pelapik pinggan dan juga pokok-pokok kecil ni. So jom tengok next part, let's go. Dah! Tak habis lagi. Sebab apa? Sebab kita akan dekor dekat beranda ni ataupun dekat balkoni ni. Kita akan letak meja ataupun kerusi untuk kita cuci, ambil angin atau petang-petang nak minum-minum ke apa ke, kan. By the way, dekat sini dah ada karpet rumput yang tiruan punya karpet rumput. So kita just tambah sikit-sikit je, geng. So let's go. Okay, so kita dah siap letak kerusi and then Nazwa nak letak pokok. Tapi Nazwa tak lupa nak beli yang pokok dekat sini. Kalau ikutkan kita nak letak X-ray, tapi dekat lah rumah ni tak ada siapa pun yang mau kok. So tak payah letak lah. Tapi kita akan sediakan tu sampah kecil dekat sebelah sana, supaya apa-apa sampah boleh buang dekat sana lah. So agak mengah, geng, tapi tak apa, kita kena teruskan lagi kita punya decoration ni. So inilah decoration yang simple dekat area balkoni ataupun beranda ni. So kita akan boleh cuci dulu.
Okay gang, so itulah serba sedikit decoration yang Nazrul buat. InsyaAllah nanti kita akan tambah lagi, kita akan buat decoration bagi bilik pula. Kalau apa suka dengan konten ni, jangan lupa like, comment and share. Kalau apa nak Nazrul buat decoration bilik ke apa, komen juga dekat bawah, kita akan buat. So kita tak buat lagi dekat bilik, dapur apa semua. Apa boleh komen kat bawah kalau apa nak konten decoration bersama Nazrul ni. Dekor bersama Naz. So harap apa enjoy dengan konten ni, just simple content. So inilah rumah kecil kami, yang mana kami berada dalam ni, tempat kami tidur apa semua, tempat kami berkejaya, tempat kami kerja apa semua, berkarya semua. So jangan lupa like, comment and share. Thank you orang yang mana support. Kita jumpa lagi pada next video. Bye bye. Assalamualaikum.